بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام منافع في علمه في دارين آمين فصل في الاستفادة ini fasal tentang istifadah mengambil faedah. Jadi kita ya jangan sampai kita merasa gengsi. Ambil faedah dari siapa aja. Yang baik kita ambil, yang buruk jangan diambil. Sampai dari ya, kepada orang yang lebih muda dari kita, dia memberikan tausiah, ada manfaat kita ambil. Ada yang baru kita dengar, kita ambil. Kita sedang duduk di satu tempat, ada tausiah baik, kita ambil. Istifadah, mengambil faedah. Jangan kita gengsi, jangan. Itulah ahli ilmu yang selalu mengambil faedah. Wayam bagi dan siogianya ayakuna tolibul ilmi mustafidan. Bahwa adalah siogianya bahwa adalah seorang penuntut ilmu itu mengambil faedah, ya. Fikuli waktin, pada setiap waktu, hatta yasula la'ul fadlu, sehingga hasil baginya oleh keutamaan. Jadi setiap waktu ambil faedah. Faedah apa nih ambil? Jangan enggak ambil faedah. Jangan merasa gengsi. Wa tariqul istifadati ay yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u min al-fawaidil 'ilmiyyati. Dan jalan mengambil faedah adalah ay yakuna ma'ahu, yaitu bahwa ada bersamanya fi kulli waqtin, pada setiap waktu, mihbaratun, tempat tinta. Ini dulu, kalau sekarang ya pulpen, ya, sekarang pulpen, pena, ada buku kecil sama pensil sama pulpen, kemana-mana ada buku kecil. Dulu saya masih kayak kamu gitu, selalu ada buku kecil di sini. Ada pulpen, ada buku kecil. Hatta yaktuba, sehingga ia menulis ma yasma'u, apa yang dia dengar, minal fawaidil ilmiyati, daripada faedah-faedah ilmu. Tulis. Ya, tulis. Qila, dikatakan, man hafizo farro, siapa yang hafal lari, maksudnya hilang. Jadi kalau kita hafal doang bakalan hilang ter satu saat. Tapi kalau kita hafal juga, kita tulis juga, tetap. Lupa hafalannya, ada tulisannya, apalagi. Jadi jangan lewatkan ini. Catat. Wa man kataba syai'an qarra, dan siapa yang menulis akan sesuatu, ditulis. Dia menulis.
qara maka tetap. Ini kalau dia tulis tetap. Wa qila dan dikatakan al ilmu ma yukhazu min afwahir rijali. Ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut-mulut ar-rijal. Ya. Orang yang cerdas yang sempurna. Ya. Jadi ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut-mulut orang yang cerdas lagi sempurna. Sempurna ukuran manusia, ya. Bukan ukuran Allah. Jadi kalau ada guru bicara, pegang pena kita. Ada ulama besar bicara, pegang pena kita. Li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'una. Kenapa? Karena bahwasannya mereka tuh ar-rijal, orang yang cerdas lagi sempurna, mereka itu menghafal akan yang paling bagus apa yang mereka dengar. Yang paling bagus yang mereka dengar mereka apa? Wa yaquluna dan mereka berkata ahsana ma yahfazuna, paling bagus apa yang mereka hafal. Wa sami'tu Syekh Ustaz Zainal Islamil Ma'ruf bil Adibil Mukhtar. Aku telah mendengar akan Syekh Al Ustaz Zainal Islam yang terkenal dengan Adibil Mukhtar. Yaqulu, ia berkata qala Hilal bin Yasar, berkata Hilal bin Yasar, ra'aitun nabiyya, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, beliau bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya, syai'an, akan sesuatu, minal ilmi wal hikmati, daripada ilmu dan hikmah. Fakultu, lalu aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'id li, ulangi olehmu kepadaku, makulta lahum, apa yang kau telah katakan kepada mereka itu. Faqala li, lalu Rasul bersabda kepadaku, hal ma'aka mi'baratun, apakah bersama engkau ada tempat tinta? Ya, dulu, begini dulu mah ya, tempat tinta, kalau sekarang sudah langsung pulpen. Fakultu, maka aku berkata ma ma'i mihbaratun, tidak ada bersamaku tempat tinta. Faqala an-nabiyyu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ilal, wahai ilal, la tufarrikil mihbarata, jangan kamu tinggalkan tempat tinta. Fa inal khaira fi'a, karena sesungguhnya kebaikan itu ada padanya. Wa fi ahliha, dan pada ahlinya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Jadi ini kita pensil, pulpen, jangan ada kosong di sini. Kalau perlu, ya ada dua kalau perlu. Tambahin lagi buku kecil buat catat. Yang penting-penting. Catat. Wawasa Sadru Syairu Hisamuddin Libni'i Syamsiddini Ayyahfazakula yaumin yasiran minal ilmi wal ikmati fa'innahu yasirun. Dan telah memberikan wasiat oleh As-Sadru As-Syairu Hisamuddin Libni'i kepada putranya Syamsiddin, yaitu Syamsuddin, ya, Syamsuddin. Ayyahfazakula, agar ia menghafal kulla yaumin, setiap hari yasiran, sedikit minal ilmi, daripada ilmu. Jadi wasiatnya kepada putranya setiap hari hafal ilmu walau sedikit. Wal ikmati, dan hikmah, hafalin hikmah juga, hafalin ilmu hikmah, hafalin walau sedikit. Fa innahu yasirun, maka sesungguhnya itu ya yasirun. Sesungguhnya itu yasirun. Maksudnya yasirun ini apa? Qalilun, sedikit. Wa an qaribin yakunu katsiran, dan dari yang dekat, maksudnya dari waktu yang sebentar, yakunu katsiran, dia akan menjadi banyak, sedikit demi sedikit menjadi, bahasa kita tuh, menjadi bukit.
Sedikit demi sedikit jadi banyak. Setiap hari apalin. Wastaro Isamuddin Yusufa, ya. Dan membeli oleh Isam bin Yusuf qalaman akan qalam bidinarin dengan satu dinar yaktuba supaya ia dapat menulis ma sami'a apa yang dia dengar fil hali pada ketika itu fal umru qasirun maka ya umur itu pendek wal ilmu qasirun sedangkan ilmu itu banyak. Maka oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masa kamu sekarang belum ada penyesalan, entar kalau udah 40 baru ada penyesalan. Coba kemarin enggak main-main. Udah 40 udah punya bini, udah punya anak melerot. Artinya kita punya kewajiban. Ini kalau masih muda belum punya ya kewajiban nafkahin anak bini masih enak tuh cari ilmu. Manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian. Tetap kamu ngaji, tetap istiqomah. Banyak hasilnya. Fayam bagi makasih yogyanya Allah yudai al awqata wasaati bahwa dia tidak menyanyiakan waktu, tidak menyanyiakan waktu dan waktu. Yang pertama awqata waktu, jamaknya jamak taksir, jamak taksir waktun awqat saati jamaknya jamak mu'annats salim. Jamal Salim nasabnya dengan kasrah ya. Wa yaghtanima ya alla yudai'a awqata wa sa'ati wa yaghtanima dan dia pergunakan dengan baik al-layaliya wal khalawati. Malam-malam dan khalwat manfaatkan dengan baik. Malam kita manfaatkan dengan baik. An Yahya bin Mu'adz Ar-Razi dari Yahya bin Mu'adz Ar-Razi al-lailu tawilun wala tuqassirhu bimanamika malam itu panjang jangan kau pendekkan dia dengan tidurnya engkau tidur kebanyakan jadi malam itu panjang jangan kau pendekin tidur mulu jangan. Wan na'aru mudhi'un fala tuqaddirhu bi asamika. Siang itu mudhi'un bersinar, cemerlang. Fala tuqaddirhu maka jangan engkau buat keruh dia bi asamika dengan dosa-dosamu. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita berbuat dosa. Apalagi sampai sengaja kelihatan orang apalagi jangan sampai. Apalagi sampai ngajak orang jangan sampai. Wayam bagi dan syogenya ayat tagnima dia menggunakan dengan baik asyukha. Syekh-syekh wa istafida dan dia mengambil faidah minhum daripada mereka selagi masih ada kiai, masih ada guru. Jangan sampai enggak ngaji. Ntar kalau guru udah mangkat, udah enggak ada baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau gitu. Kalau udah enggak ada baru terasa. Gua ngapa dulu kagak ngaji, nyesel banget.
Jangan sampai begitu. Selagi masih ada, manfaatkan sebaik-baiknya. Apalagi enggak pakai ini itu, enggak pakai ini itu. Apalagi. Walaysa kullu ma fata yudraku kama qala ustadzuna asy-syaikhul islami fi masyikhati kam min syaikhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu wa akulu ala adzal fawti munshi'an hadzal bait hadzal baita syi'run. Dan seyogianya ya, walaysa dan tidaklah kullu ma fata, setiap apa dan tidaklah setiap apa yang luput yudroku itu dapat didapati, dapat disusul, enggak. Jadi tidaklah setiap sesuatu yang luput bisa disusul, enggak. Tidaklah setiap sesuatu yang luput bisa didapati kembali, enggak. Waktu yang sekarang bukanlah waktu yang besok. Jadi manfaatkan waktu kita sekarang ini. Jangan bersantai-santai, jangan. Gunakan sebaik-baiknya. Jangan main-main. Nyesel pasti. Nyesel itu pasti itu. Kalau kita main-main, bahkan yang enggak main-main aja masih nyesel. Nyesel apa? Kurang banyak. Kurang banyak. Terus terang saya suka merenung. Ya Allah, andai kata bisa dimudahin lagi, ya Allah. Pengen ngaji lagi biar banyak nih. Enggak bisa. Pengen ngaji. Jadi ketika kita udah ya, seumur segini, akan terasa umur-umur yang seperti kamu. Umur 30 tahun, umur 20 tahun, belasan tahun, akan terasa. Kama qala ustazuna, sebagaimana berkata guru kami Syekhul Islam fi masyikhati dalam kitabnya, dalam kitab masyikhahnya, kam min syekhin kabirin, berapa banyak daripada ya syekh yang besar, fil ilmi, dalam ilmu, wal fadli, dan keutamaan, adraktu, yang aku dapati, wa mastakhartuhu, dan tidaklah aku ya mengambil sesuatu yang baik ya darinya, akan dia. Ini berapa banyak syekh yang besar dalam ilmu dan keutamaan aku dapati, namun tidak aku dapat mengambil sesuatu yang baik darinya. Wa aqulna, aku katakan ala hadzal fawti, atas ini keluputan. Iya. Munsian, hal keadaannya ya. Aku katakan atas ini yang luput, hal keadaannya ya, yang menerbitkan akan ini bait, yang menerbitkan artinya yang menyebabkan ini bait timbul ya, hazal baita syi'run, yaitu suatu syair, lah fa'ala fautit talaqi la'fa ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Jadi la'fa ini kalimat tahasur ya, kalimat penyesalan. Lah, fa, sayang, seribu sayang, katakan begitu artinya. Boleh.
Walaupun juga bisa artinya aduh sangat merugi gitu ya. Bisa begitu. Sayang seribu sayang atau bahasa yang lainnya. Ala fauti talaki atas luputnya talaki. Nih gini namanya talaki nih. Berjumpa begini talaki. Ini begini talaki namanya. Ketemu berhadapan guru sama murid ini namanya talaki. Sayang seribu sayang atas luputnya bertalaki. Enggak bisa ketemu. Ya Allah, dulu enggak bisa. Ya seperti tadi dikatakan, kamin syekhin kabirin fil ilmi wal fadli adraktuhu wa mastakhartuhu. Berapa banyak daripada syekh yang besar dalam ilmu dan keutamaan yang aku dapati dia, maksudnya aku susul dia, tapi aku enggak bisa ambil kebaikan darinya. La fa'ala fauti talaki, sayang seribu sayang atas luputnya bertalaki, enggak bisa ketemu dulu ya Allah. Kenapa aku dulu enggak mau? Nyesel aku enggak ngaji sama beliau. Beliau sudah meninggal dunia. Masya Allah. Kenapa enggak ngaji? Boleh jadi lantaran su'uzon sama beliau. Bawaan beda katanya. Bukan bawaan beda. Ente yang enggak paham. Ente yang belum paham. Ente yang belum ngerti. Baru segitu aja udah ngambek. Enggak mau ngaji. Su'uzon kepada beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan begitu. Sama ulama, ulama ilmunya banyak. Apalagi beliau itu orang ibadahnya, Masya Allah. Kalau ada orang istiqomah dalam ibadah, yakin air enggak bakal menyerupai, berubah menjadi api. Ya. Kalau ada orang istiqomah ibadah, terus dia ibadah dari masa muda sampai umur 40 aja umpama. Jangan ragu kepadanya. Kalau dia punya amalan istiqomah, api enggak bakalan, air enggak bakalan berubah jadi api. Jangan seuzon kepadanya. Jangan seuzon kepadanya sehingga enggak mau ngaji. Jangan sampai. Laf ma kullu ma fata wa yabna yulfa. Laf sayang seribu sayang atau juga aduh ai sangat merugi. Ma kullu tidaklah setiap ma fata apa yang luput wa yabna apa yang fana yang hancur yulfa akan dicapai. Ya. Akan dijumpai. Jadi boleh jadi enggak bakal dijumpai. Jadi tidaklah setiap apa yang luput dan yang fana itu akan dijumpai. Enggak. Sulit dijumpai lagi. Nih kamu ngaji kayak begini. Belum tentu ntar 10 tahun lagi bisa kayak begini. Udah habis masanya. Yang berikut nanti masa baru lagi. Umur enggak bisa kembali lagi. Masa tua enggak bisa masa muda lagi. Ya Allah, dulu aku bandel banget enggak taat. Disuruh pakai baju putih, disuruh pakai songkok putih, disuruh taat enggak mau. Balikin aku lagi ya Allah, aku udah tua, pengen balik lagi tuh, kan? Aku pengen taat benar ya Allah, aku pengen sesempurna mungkin. Aku nyesel ya Allah. Umpama aku dulu maksiat mulu, sekarang aku enggak mau maksiat ya Allah. Balikin lagi aku ya masa muda ya Allah. Aku pengen jadi pemuda yang taat. Aku pengen menjadi pemuda yang khusyuk.
Ya Allah, kalla, kalla, enggak bisa, enggak bisa. Lihat Nabi. Nabi bagusnya udah tua apa masih muda? Dari masih muda Nabi udah bagus. Bahkan sudah digelari dengan Al-Amin. Masih muda. Wah, ada tuh ulama udah tua baru benar Syekh Fudail. Itu Mas Ribu Atu yang kayak begitu, jarang. Iya beliau, kalau kita taat. Ntar, kalau sekarang belum nyesel. Ntar kalau udah tua baru kita nyesel. Kurang taat kita, kurang patuh kita. Aku suka maksiat ya Allah dulu, aku masih muda ya Allah. Aku enggak taat ya Allah. Aku pengen taat. Balikin aku lagi ya Allah. Jep, aku mati dulu nanti reinkarnasi ya Allah. Enggak bisa. Enggak bisa. Sudah lewat, lewat. Maka pergunakan waktu ini dengan baik-baik. Gunakan baik-baik. Jangan sampai nyesel di kemudian, jangan. Ada seorang kepengen dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen puasa setiap hari tapi dia bingung makan. Tak kalau aku puasa setiap hari, tak yang sahur siapa yang masakin? Nah, dia kepengen orang ini kepengen ya. Pengen ibadahnya tuh benar-benar. Pengen semaksimal mungkin. Kemudian satu waktu dia dengar ada orang puasa 40 hari 40 malam enggak makan. Padahal bukan karena agama, bukan. Kenapa? Karena ada ngilmu. Ada ngilmu. Karena dunia ada. Ilmu Dikjaya. 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum. Hidup man lemes semuanya dah, enggak bisa ngapa-ngapain. Ngelihat dia seperti itu, tuh yang kaya begitu aja hidup berani karena dunia dia berani, masa gua karena akhirat, kata orang itu. Gua karena akhirat takut. Termotivasilah dirinya, puasalah dia tiap hari. Nah, apalagi yang Senin Kamis, Senin Kamis. Yang penting sahur, jangan sampai kagak sahur. Yang tadi yang 40, ya itu enggak benar itu ya, enggak benar. Ya. Niatnya juga enggak benar itu. Artinya dia termotivasi dengan keberanian orang yang karena dunia aja berani kayak begitu. Bagaimana kalau kita akhirat berani? Qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Imam Ali radhiyallahu taala anhu, "Idza kunta fi amrin fakun fihi." Apabila engkau dalam satu perkara, fakun fihi, maka tekunlah engkau padanya. Ini yang sering saya bicarakan. Kalau kita sedang jadi santri, jadilah santri yang benar-benar santri. Kita lagi jadi santri, jadilah santri, benar-benar santri. Biar lulus jadi santri. Lulus jadi santri akan jadi ustaz ntar. Ketika kita udah jadi ustaz, jadi kiai, biar benerlah jadi kiai, biar bener jadi ustaz. Kalau ustaz tuh begini, kalau kiai tuh begini, adab-adab orang ngaji, adab orang ngajarin ngaji, pakai itu. Orang ngaji nih adabnya begini, orang ngajar tuh adabnya begini. Amalin adabnya.
Ini idza kunta fi amrin fakun fi, maka apabila engkau berada dalam satu perkara maka jadilah engkau padanya, maksudnya tekunlah engkau di dalamnya. Syukur. Jadi santai belajar biar benar, jangan yang lain-lain. Jangan main apalagi main-main, lompat-lompat. Jangan. Iya. Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Itu. Jangan main-main. Serius. Jadi pegawai yang benar. Jadi bos yang benar. Tekun. Sampai entar. Jadi tukang, ya. Jadi tukang yang benar. Sukses, dipercaya. Saking dipercaya ditinggal aja udah. Percaya. Jadi murid biar benar. Benar-benar. Biar lulus jadi murid, entar akan jadi guru. Emang yang jadiin kita guru, jadiin kita ustaz, jadiin kiai siapa? Allah. Bukan manusia, Allah. Diangkat. Ada yang ustaz kecil, ada yang ustaz besar. Walaupun orangnya kecil, tapi besar namanya. Ada yang ustaz kecil, tapi besar. Iya. Ada yang ustaz kecil, tapi ustaznya kecil, tapi namanya besar. Siapa yang gituin? Allah. Ada yang ustaz badannya besar, tapi kecil. Siapa yang dudukin? Allah. Kenapa? Allah lihat itu kadar-kadarnya. Dia pantas jadi orang besar, dia pantas jadi orang ini. Semua Allah punya kedudukan, tapi bukan berarti orang yang tampangnya besar dia lebih mulia, belum juga. Belum tentu juga. Tapi kita selalulah kita berhusnuzon kepada orang. Berbaik sangkalah kita kepada orang. Wa kafa bil iradi an ilmi Allah Ta'ala. Cukuplah engkau, cukuplah berpaling dari ilmu Allah Ta'ala, khizyan wa khasaran, hina dan menyesal. Berpaling dari ilmu Allah bakal nyesal. Enggak mau ngaji bakal nyesal, berhenti nyesal. Yang berhenti tengah jalan nyesal. Ya Allah. Apalagi ketika ngaji ketemu di redaksi kitab bertentangan dengan perbuatannya, nyesal. Wasta'iz billahi min ulailan wa naharan, mintalah perlindungan kepada Allah di waktu malam dan siang. Minta perlindungan kepada Allah. Wala budda li talibil ilmi, enggak boleh enggak bagi penuntut ilmu min ta'amul masyaqqati, daripada ya ta'amul masyaqqat, tabah terhadap kesusahan, kesulitan, wal mazallati dan kehinaan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Nih ngaji nih ya, pasti ada masyaqqat, pasti ada kehinaan. Tahammul apa? Tabah, sabar. Ya. Dihina orang, direndahkan orang, dijoblein, ya. Sabar. Jangan ngambek. Berhentilah. Jangan. Tabah, sabar. Apalagi sampai gue balas lagi. Jangan. Maafin aja. Itu ujian kau. Sabar. Temen ada yang begini, temen ada yang begitu. Sabar. Wa tamallukum mazmumun illa fi talabil ilmi. Tamalluk ya, berlebih berbuat itu tercela kecuali dalam ya, menuntut ilmu. Bahasa lain tamalu cari muka ya. Maksudnya bukan cari muka ini munafik, bukan. Artinya dia berbuat sama
orang biasa ya setengah, tapi berbuat sama guru lebih. Di mana aja berbuatnya, di depannya, di belakangnya lebih. Termasuk ini di sini begitu maksudnya. Dalam menuntut ilmu disuruh. Jadi kalau mau guru, subhanallah, hormatnya luar biasa. Sama orang lain biasa-biasa aja. Itu namanya tamalluk. Ya. Sama orang lain biasa, tapi sama guru hormatnya masya Allah, tamalluk. Di depan dan di belakang, begitu maksudnya. Li'annahu labudda la'u min tamalluki lil ustadzi wa syuraka'i, karena bahwasanya enggak boleh enggak baginya daripada tamalluk kepada ustaz dan teman, wa ghairihim dan selain mereka, lil istifadati minhum, karena untuk mengambil faedah daripada mereka. Mesti begitu. Jadi dibedain berbuatnya. Kalau buat sama teman ya, sama orang lain begini, tapi kalau sama guru begini. Sama teman yang kita pengen ambil faedah pun begitu. Berbuat baiknya lebih daripada yang lain. Qila dikatakan al-ilmu izzun la zulla fi. Ilmu itu mulia, tidak hina padanya. La yudraku illa bi zullin la izza fi. Tidak didapati dia ilmu kecuali dengan hina. Tidak ada mulia di dalamnya. Wa qala qailu, berkata ya oleh yang berkata, ara laka nafsan tashta'i an tu'izzaha falasta tanalul izza hatta tuzillaha. Aro aku melihat laka bagi engkau nafsan, nafsu tashta'i yang engkau ingin antuk izza, bahwa engkau memuliakan dia. Aku melihat kepada engkau nafsu yang engkau kepingin, engkau ingin bahwa engkau memuliakan dia. Falasta tanalul izza hatta tuzilla, maka engkau tidak akan memperoleh kemuliaan sampai ya engkau menghinakan dia, tundukin tuh maksudnya, baru akan jadi mulia. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fil wara'i fi hali ta'alumin. Al-Fatihah.